sejumlah dewan hakim dari 10 cabang perlombaan yang dipertandingkan di MTQ Riau ke-41 Kabupaten Indragiri Hulu melakukan rapat pleno penentuan pemenang atau juara dari 10 cabang perlombaan. Setelah usai menjalani babak penyisihan dan final, pada Jumat ini Dewan Hakim melakukan rapat pleno penentuan juara dari sejumlah cabang yang ada di dalam MTQ Riau ke-41. Ketua LPTQ Inhu Wahyu Ningsi menyebut hasil pleno Dewan Hakim ini nantinya akan diumumkan melalui surat keputusan Dewan Hakim pada malam penutupan. Sementara untuk cabang perlombaan Famil Quran, hasil perlombaan sudah diumumkan ketika babak final selesai. Untuk juara 1 Famil Quran Putra diraih Kafila Bengkalis dan juara 1 Famil Quran Putri diraih Kafila dari Kota Pekanbaru. Doneka Putra dan Radisa Putra melaporkan.